Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Danco X Channel, sobat. Kini Danco X Channel sedang bersama, berkolaborasi bersama Kang Berkah Dua Putra, meliput acara pernikahan di Kampung Cibanen, sobat. Nah, ini saya karena sedang menunggu tamunya datang, kita mereview dulu acara di dapurnya, sobat. Yuk kita saksikan saja bersama Kang Berkah Dua Putra. Maju naon teteh? Oh, tali pai. Tos sarapan tapi. Oh, tos sarapan di mana teh kawitna teh? Kawitna di mana? Hah? Di Cibanen. Oh, di Cibanen asli orang dia nya tuh. Sebagian orangnya lagi pada siap-siap. Oh, keluarga. Nah, ini sahabat nih lagi pada siap-siap bungkus-bungkus sendok sama garpunya sahabat nih. Sama dusnya ini. Habis tuh, udah habis punya atau si tadi di pagi-paginya? Nah, ini sahabat, sarang ibu saya tuh, orang tarosnya tuh. Ibu dari ditaros nama-nama. Ibu pasir angin. Oh, pasir angin. Pejuang-pejuang dapur sahabat nih. Kalau nggak ada ibu-ibu ini menyukseskan acara di belakang dapur nggak akan sukses kalau nggak ada ibu-ibu ini. Nah, kita masuk lagi ke dalam sahabatnya. Tuh, si ibu. Assalamualaikum ibu. Nuju naraon ibu. Oh, si ibu nakurang ngulek. Bu, kamu naon ya ngulek naon ya bu? Karena ada bumbu karedo. Bumbu karedo. Aduh, iya. Ayah baik sama renang iya. Dino nuju masak. Iya, nutus jadi nasi abad tidak jadi nih. Iya, nu atas jantan. Loteknya bu, bahasa Sunda nama nih. Nah, si ibu ini ketemu lagi nih. Dari setiap hajatan pasti ada si ibu ini nih. Cuka. Soalnya juara masaknya kayaknya ini diundang terus di setiap hajatan. Iya. Namanya Ibu Juju. Oh, sama Ibu Juju. Oh, Ibu Juju namanya, Bu. Iya. Nah, ini sahabat namanya Ibu Juju. Ketemu lagi sama Ibu Juju. Ibu Untin mah eta pang pelayan. Zaman dulu wae itu mah, Ibu Untin mah. Nah, ini sahabat ibu saya dulu katanya. Iya. Nah, ini nih, sahabat. Si ibunya ini yang satu lagi apa nih sahabat nih? Tuh, lagi ngasih bumbu sate. Sate apa ini? Satenya? Sate ayam. Oh, ini sarang Bu Haji. Aduh, Bu Haji damang Bu Haji. Alhamdulillah. Ah, sing semangat punya. Sing rawo sing seur bumbu nabunya. Oh, sahabat. Ini pejuang-pejuang di dapur sahabat untuk menyukseskan acara hajatan di pernikahan Seibu Bet yang ada di kampung Cibanen punya. Tak iya mudah. Hanya ada ya. Masakannya ini udah pada matang. Iya udah. Aduh ini mah. Lagi meliput suasana masak-masak di dapur sahabat nih sama si mama. Kita tanya si mama masak naon lah ya ma. Oh, sayur sop dah ini sahabatnya. Lagi masak sop buat acara hajatan nih sahabatnya. Oh, daging apa ini, Ma? Daging sapi. Oh, daging sapi. Berapa ekor, Ma, sapinya, Ma? 10 kilo. Oh, 10 kilo tuh sahabat untuk sopnya 10 kilo sahabat tuh. Ma, tamuna di mana ya, Ma? Di Antara. Oh, di Antara. Oh, Antara teh paling mana, Ma? Tadi atuh mah ninggalna mah. Bali tuh, pan geuli si mana oge tingali. Cibogang. Sahabatnya. Yo, isi. Cibogang. Ah, sahabatnya. Bagian naon Bu di dia bagian naon? Yang di wartoskeun kasih emak. Di wartoskeun atuh mun teh tinggal di wartoskeun. Rek aduh deui kitu nya. Mohon-mohon pidoana we sih. Centin gitu. Oh, centin siap nah ini. Ada sahabat apa? Ada sahabat anak ibu saya sahabat nih lagi batu-batu padahal orang jauh ini sahabat nih. Nah ini nih si ibunya. Ibu lagi nyantai Bu. Mohon nyantai. Nah ini si ibunya. Nyantai oke Ibu, tos tuang ta Jan. Tos tuang tuh sahabat. Nah ini. Pisang nih sahabat, pisang. Panditan Aceh ge jadi mini. Kita maju ke dalam lagi sahabat, kita lihat ibu-ibunya nih tuh. Lagi pada siapin Bu. Persiapan buat apa ini Bu? Buat saweran. Oh, buat saweran tuh sahabat tuh. Permen punya tuh uang-uang receh-recehnya buat saweran Ibu dipersiapkan. Nah, ini makanannya sahabat untuk
menyiapkan para tamu yang datang hajatan di Kampung Cibanen. Sama ibu siapa yang hajatnya ini? Boon. Bapaknya siapa? Yaya. Oh, Pak Ustadz Yaya gitu ya. Oh, mudah-mudahan hajatannya lancar punya. Tuh sahabat makanannya di. Oh, yang di Ira. Oh. Cuma. Nah, ini sahabat. Sarang ibu sahat tuh ya. Mana? Oh, manene ya. Semangat punya ya buat daya damalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malamnya juga sahabat. Kali ini saya meliput suasana jajab pernikahan yang ada di Kampung Cibanen, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Nah ini sahabat, pengantinnya baru datang di lokasi sahabat nih. Nanti kita tanya-tanya sama tamunya dari mana. Tamunya ini, pengantinnya ini sahabat nih. Assalamualaikum, ah, di paling mana ya tamuna? Di Antara. Oh, di Antara. Oh, Antarana paling mana? Desa Taman Sari. Taman Sari, oh. Mudah-mudahan acaranya lancarannya. Nah, ini sahabat nih, pengantin laki-lakinya baru datang nih sahabat. Tuh, itu yang jajab pengantinnya di belakang sahabat. Tuh. Ini yang jajabnya nih sahabat nih. Wah, luar biasa banyak banget sahabat nih. Yang jajab pengantinnya. Nah ini sahabat nih, kita susul ke belakang yang jajabnya banyak bu. Nah ini sahabat nih, nah yang jajabnya sahabat Suntra. Ah iya mah, dimana ngeste asing iya mah, dimana di Antara. Siap, kumaha damang Taman Sari, siap. Siap, sok asing lancar aja. Nah ini sahabat nih. Nah ini sahabat nih, biasanya kalau dari Cibugan itu suka bawa bawa domba sahabat. Bawa domba. Oh, domba sahabat di mobil. Nah ini sebagiannya di belakang. Sabar mobilnya. Nah ini sahabat nih, baru nyampe sini tuh si ibu-ibunya nih, ikut di kolbak. Bu sabar aja nanti itu bu. Hah? Oh di Lujam lah mi gedennya. Nyati mana iya? Iya nah. Oh di Taman Sari. Taman Sari teh di mana bu? Oh di Antara. Oh sok ketemunya, hati-hati lah. Nah ini sahabat nih, lagi pada nurun-nurunkan barangnya untuk persiapan untuk jajab ke lokasi. Nah ini bawa barang bawaannya, makanannya nih sahabat nih. Nah ini sahabat nih, barang-barangnya nih, si tetenya lagi persiapan. Masih kena seurnya. Sok seur kena sini teh. Sangu ibu. Sangu teh. Nah ini sahabat, acara pengalungan dari calon mertua.
Pak Ustadz Deaya nya. Sahabat dari jajak pengantinnya langsung dibawa ke masjid, soalnya dia seorang apa calon mempelai wanitanya seorang ustadzah ayahnya sahabatnya. Oh, tak ada ke masjid pak. Kita bujangan mah mau acer. Wah si bapak nih bawa cau pak. Cau naon pak namina itu pak? Cau. Ada ke? Oh cau muli. Itu lah cau muli. Sahabat kalau bahasa Indonesianya cau uli banyak. Cau uli. Cau uli itu sahabat udah matang. Wah. Tadi saya lihat itu ada kambing sahabat. Nah ini sahabat nih. Ayah kambing. Gara keluarkan atuh pak? Iya dong mana pak? Iya itu ada. Karunya capean. Nah ini sahabat nih. Kambingnya satu hidung ya pak. Oh inilah salah satu kenikmatan mereka itu. Jadi Inawan akan dikasih ayah setuka ayah teh salah satu kenikmatan mereka, maka para jomblo segera we dari pasangannya itu biar sama-sama bahagia seperti teh aja sekarang akama pak pari di pari kata pari saya ada apa pagi pak cuk pagi tu akama teh nanti kalian akama kan dia saya kalau dia wae kan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asyik Kamaluddin Ibn Biyo Almarhum Ujawi juga alama Amarullahu Bihi Aja Wajana Min Insan Biwa'al Al-Kasbihi Bi Isha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asyik Kamaluddin, nikahkan kaulah ka anjing, ka anak tegas kaulah, ngarana ada kau syadah. Halayak nganggur persiapan perhiasan emas 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asyik Kamaluddin, nikahkan kaulah ka anjing, ka anak tegas kaulah, karena ada musyadah halayak nganggur kawin ku perhiasan emas 17 gram
Ibayah kontak. Kaling ada Rosiana binti Yaya Rosali, kalau yang mau mas kawin putar silakan wakil belakang dibayar kontan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat nih, acara akad nikah pernikahan yang ada di Kampung Cibanen, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, lancar satu kali ijab kabul sahabat sama Asep Kamaludinnya sahabat nih. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila waktu akan mudah-mudahan manfaat maslahat dunia akhirat di kami ayana lupa sama kebenaran kalian perkawin perkawin mangga yang langsung nanti ya ah matur nuwun karena saya anak-anak kamu diarti biasa manfaat dana saluyu sarang angsi karido ku Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah balik semua bisa saja. Alhamdulillah prosesi akad nikah para peserta saya dilaksanakan secara alhamdulillah lancar. Doakan kurang saja ya. Mudah-mudahan di putra putri kita menikmati serena. Biasa bersinergi bahwa rumah tangga usah kita bawa dasar warahmati bukan di mana Dina sehat lagi rumah Dina untuk di paparinan keturunan atau soleh soleha bagi adunya lalu akhirat namun sakit gua untuk seperti atur Assalamualaikum. Nah ini sahabat nih pengantinnya baru keluar lagi nih sahabat nih. Lancar aku mah lancar. Acara naon deui ayeuna? Acara naon deui? Oh, saweran. Nah, ini sobat nih. Satu kali ijab kabul tadinya. Oh, luar biasa udah berarti sih udah niat untuk berumah tangganya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmahnya. Nah, ini sobat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.